Oke, selamat datang di channel Yudatoai. Wadidaw, wadidwakwaw, macaw. Oke lur, di video kali ini saya akan menggajah new hero yang baru rilis boy, yaitu adalah Ninja Shinobu boy. Oke, langsung saja kita pergi ke eventnya boy. Nah, di sini Shinobu boy, new karakter ya. Dan temanya ini Land of Wano Champion #1. Jadi, nanti kemungkinan akan ada #2 ya, Lur. Apakah nanti di #2 itu akan ada new karakter baru lagi mengenai tema ninja ya, Land of Wano? Kalau ada, apakah Raizo akan menjadi new karakter di #2 nanti? Oke, kalian bisa komen di kolom komentar ya lur. Oke, dan medal event kita periksa ya lur, apakah medal event ini sangat gigi parah di waktu ya kan. Oke, kita coba lur. Oke, Kinemon. Oke, ini bisa recovery HP ya 3% kalau teman kita mencabut bendera boy. Dan medal Denjiro ini skill 1 mempercepat skill 1 10%. Oke, lumayan lah. Kita lihat tag-nya ya. Tag-nya masih 2 boy. Kurang bagus ya. Tag-nya ini kecil sekali boy. Dan ini tag-nya ini, lihat ini ya, skill 1 sama boost capture ya. Jadi kurang worth it sekali ini ya medal ini ya lor. Oke, lebih baik kalian craft aja medal, 2 medal ini buat pajangan aja ya lor, buat koleksi aja ya. Nanti takutnya medal ini akan limited edition, meskipun tag-nya ini kurang bagus ya, kalian craft aja ya, minimal 2 ataupun 3 ya lor. Nah begitu. Oke lah, kita menuju ke bannernya ya lor. Oke, langsung saja kita gaskan gacha di banner Shinobu ya lor. Nah #1, apakah Raizo nanti akan menjadi new hero di #2 ya lor. Oke, kalian bisa tulis di bawah ya lor, kalian diskusi aja dengan teman-teman kalian ya lor di kolom komentar. Oke, bentar ya lor, kita lihat dulu ya lor, ini medalnya ninja ini apa ya lor. Oke, kita lihat dulu ya boy, Shinobu ini apa lor keunggulannya. Oh, dia boost capture ya, menambah boost capture 8% ya lor. Wah, harus dengan teman kita ini boy, nyabutnya harus dengan teman kita ya. Oke, tag-nya bagus, tag-nya banyak ya, lebih bagusan ini loh daripada medal event medalnya loh ya kan, memang pandai. Oke lah, kita langsung saja pergi ke bannernya ya lor. Oke, nah ini lor bannernya. Buh apa itu? Oh, seperti di animenya ya, dia kan bisa masuk ke dalam tanah ya kan, apalagi pas mau menyelamatkan itu kan tuannya ya lor, bocil kematian ya, pas lagi menyelamatkan bocil kematian ya. Oke mantap. Dan tadi kelihatan ada yang lempar ya, nah ada shuriken ya boy. Oke, penasaran saya, kita lihat ke karakternya ya boy. Wih, macam oke, kita coba tekan ya animasinya. Tekan boy, anjir. Oke, bagus sekali. Oke, kita tekan kepalanya aja ya boy. Oke, nah bu, ini jatorik boy. Waduh, kagebun suna cucu gitu ya, macau ninin. Oke, langsung saja kita pergi ke skillnya ya boy. Waduh, skill satunya boy ini ya, yang tadi kita lihat di bannernya itu ya, tadi mengeluarkan kayak bundaran itu ya boy. Nah ini recovery block boy 100% ya,
Jadi musuh nanti tidak bisa recovery HP, apalagi kalau ngelawan si Kaido dan hero-hero yang bisa recovery HP dengan mudah, itu bisa kita blok ya lur. Mantap sekali ya. Dan reduce speed sebesar 30%, efek time 10 second ya, dan enemies remaining HP 10% damage. Hah? Apa ini boy? Apakah bisa mengurangi damage 10% dari 100%? Tor sampai habis. Saya kurang tahu juga ya lur. Nanti kita coba lah ya lur. Oke, skill 2-nya boy. Nah, ini yang tadi mengeluarkan shuriken ya boy. Cucu macam ya kan. Oke, dia memiliki efek knockback boy. Oke, skillnya ini enggak terlalu lama ya, 21 detik ya boy. Lumayan ya daripada skill satunya ya boy, ya kan. Ini 35 boy. Sedangkan ini 21 boy. Lebih cepatan skill 2-nya ya lur. Oke. Ini threat dari Shinobu ya boy. Oke, increase cooldown enemy dodge. Oke, mantap. Oke, dia bisa reduce skill 2 dan boost chapter 50%. Oke, tapi di sini harus ada teman ya lur. Waduh, kurang bagus ini ya lur. Oke lah, kita pergi ke threadnya ya boy. Nah, oke, dia bisa reduce damage ya lur, 30% ya lur. Oke, bagus. When attacking, oke, skill 2 kalau menyerang musuh dengan skill 2 ya lur, kita bisa increase cooldown musuh skill 15%. Oke, lumayan. Threat 2. Oh, ini boy. Ini seperti apa ya? Bentar. Nah, ini. Ada yang di atas ini ya, lur. Nah, dia bisa boost chapter speed 50% kalau dia sudah mencabut bendera ya, lur. Dia akan recovery HP 10%, tapi harus ada temannya ya, boy. Sama seperti yang di atas ini ya, lur. Dia bisa mempercepat boost chapter 50%, tapi ya harus ada temannya ya boy. Dan di sini treduanya ini juga harus ada temannya juga ya. Aduh, kurang worth it ini boy, apalagi di era-era sekarang ini loh ya kan, banyak orang-orang yang runner ataupun saya sendiri ya lur, biasanya itu nggak nunggu musuh ya boy, kita langsung pergi ya lur. Oke, kita memang fokus ya untuk mencabut bendera ya. Masa kita mencabut bendera harus bicara dulu ya lur. Ayo teman-teman, kita cabut bendera dulu teman-teman. Gak bisa boy, apalagi kalau teman kita lagi fokus tawuran boy, lagi fokus tawuran ya dengan anak SMK sebelah ya. Percuma ya boy. Waduh. Oke, ini juga resisten tag efek pakepek. Okelah, gak terlalu worth it. Okelah, langsung saja kita gacha ya. Nanti kalau sudah gacha kita juga akan review ya dari Shinobu ini, hashtag Scott 1. Apakah nanti hashtag Scott 2 akan ada Raizo sebagai ninja yang kedua? Apakah nanti prediksi ini benar? Wow. Oke, langsung aja kita pakai teori next begini boy. Tok. Macha. Wih, langsung nin. Let's go. Apakah kita dapat Yosha itu? Dom. Nomornya 32 ya. Oke. Bawahnya cantik, atasnya burik boy. Oke, let's go. Bak. Apakah kita dapat? Nomornya 32 soalnya ya boy. Ngesate. Asaka.
Ziki Saka. Oke. Siapa ini, boy? Waduh, dapat lo ya. Lumayan ya, tak kirain burik ya. Apakah dapat lagi? Apakah dapat lagi Don Kring? Lumayan lo. Saya gacha 30 RT langsung dapat ya, boy. Dengan teori next ya. Oke, kita langsung lanjut aja pakai teori cancel 2 kali. 1 2 Let's go. Apakah kita dapat? Apakah kita dapat Shinobu? Dom dum dum dan dom. Nomor 32, boy. Auto hoki ini ya, full hoki kita, full senyum, boy. Oke, tokotok. Oke, kalau kita burik ini langsung saya keluar ya, lur. Keluar banner dulu ya, boy. Terlalu bahaya kalau isong ya, boy. Oke, maju. Toto mate. Burik. Katanya si kapten tadi burik, ternyata memang burik. Oke, apakah ini tanda-tanda? Soalnya ada Kanjuro ya kan. Oke, si pengkhianat ya lo. Oke, apakah ini kita akan mendapatkan Shinobu tanda-tandanya, boy? Oke. Nah, di step ketiga ini, di step ketiga ini kita garantit ya, boy, sampai step yang terakhir ya, boy. Oke, let's go. Aduh, langsung mentok jedok, langsung level 60, boy. Let's go. Pakai teori cancel 3 kali. 1 2 3 Tokotok. Maja. Dor. Yosha Ito. Dong. Madong. Mantap. Moeteta. Yosh. Itukah nomornya 32 terus, boy. Auto hoki. Tapi pullnya dari step 2 tadi begini ya, lur. Gak ada warnanya ya, boy. Oke. Dapat apa ini, boy? Apakah dapat Shinobu? Ayo, masa burik. Oke, runner. Ternyata Senor Pink ya, lelaki sejati ya, boy. Saya perlu Shinobu. Ini duplikat ya, lur. Duplikatnya Shinobu ya, lur. Aduh, Senor Pink. Oke, let's go. Kita ke step 4 ya, lur. Kita cancel 4 kali. 1 2 3 4. Let's go. Macau. Ayolah. Masa harus garantit sih? Yosha Ito. Tong. Jelum. Langsung saja, boy. Oke, nah begini dong, ada warnanya. Apakah ini, boy? Oke, Nico Robin. Siapa lagi? Oke, Luffy. Makin runner lagi siapa? Oke, kebanyakan runner. Apakah habis ini Shinobu, boy? Oke, runner. Oke, Kuro. Siapa lagi? Oke. Apakah ini mana sih ini, boy? Mana, boy? Oke, Luffy Snackman, boy. Loh, ya. Loh, Shinobu. Macau, waduh. Wow. Let's go, kita habiskan aja, boy. Semoga ini langsung dapat 3 kopi ya, Shinobu. Let's go. Gak usah pakai cancel ya, lor. Langsung saja. Let's go, Itso. Dong, mat dong. Oke, let's go. Moe tetas. Yes, ikukah. Oke, pullnya warna-warni, semoga aja 2 ya.
Oke, Sanji, Nico Robin, Luffy, Zoro, Bangking, Dorek. Mana Shinobu? Shinobu lagi dong. Shinobu lagi dong. Oke, win rate-nya bagus sekali ya, Lur. Bisa-bisanya kita sudah mendapat kopi ya, Lur. Padahal ini memang garantit ya, Lur. Tapi kita sudah dapat kopi yang itu sudah bagus ya, Lur. Win rate-nya berapa sih ini Shinobu? Kok kita hoki ya ini, Lur? Woi. Kenapa itu tadi? Win rate-nya berapa sih ini? Kok kita hoki sekali ya, boy? Belum. Padahal cuma 1% loh. Aja 1%, kita lihat ya. Sama si Uta ya, boy. Lihat ini. Kita bandingkan sama si Uta ya, boy. Oh ya, sama 1%-nya, Lur. Sama ya. Oh, bentar. Ini yang ini. Oke, sama-sama. Oke, sama ya, boy. Tapi kok oke parah ya, di step keempat kita sudah dapat ya, Lur, Shinobu ya, Lur. Oke lah. Nanti kita review ya, Lur. Akan saya buatkan video mengenai Shinobu ini ya, Lur. Oke, sampai di sini saja. See you next time. Wadidaw, wadiwakwaw. Macau. Kaizoku-ou ni naru otoko da!